Hai guys, jumpa lagi di Siapa Yang Family. Kali ini kita mau kasih rekomendasi untuk nutrisi hair lotion itu ya, untuk bayi kalian. Nah, ini namanya Moel. Dan ini kita udah pakai yang kedua. Ini kedua, nah ini yang pertama ya. Yang pertama ini udah kita pakai, alhamdulillah berhasil sih guys. Lumayan tumbuh rambutnya. Dan ini juga bahan-bahannya juga kita bisa lihat tuh secara dekat tuh. Nah, ini dia juga udah bagus sih. Udah ada hal Indonesia tuh guys. Tuh, luar biasa kan. Dan ingredientnya juga bagus untuk bayi. Nah, kita unboxing. Bukan unboxing ya. Kita unboxing saja nih yang ini guys. Yang baru, nomor 2. Nah, renyah kan guys kalau unboxing tuh. Gini-gini renyah ya guys ya. Buka sesuatu yang baru. Nah itu guys, Moelnya. Nourish hair everybody, everyday sorry. Nourish hair everyday hair lotion nih guys. Ini pemakai yang kedua, kalian bisa lihat dari dekat nih. Oke ya. Dia suitable for sensitive skin, no alcohol juga. Dan dermatologi juga ya, tested. A few moments later. Guys. Kita zoom. Nah, tadi saya bilang dia udah dapat halal Indonesia tuh. Dan ini produksinya dibuat PT Moel Indonesia Sukses Jakarta nih. Nah, ingredient sendiri katanya sih nggak pakai alkohol ya. Itu ada aqua, glycerin ya gitu-gitu lah ya guys ya. Ada parfum sedikit. Terus ada ginseng juga tuh. Nah, gitu guys. Cara pakainya seperti biasa, semprotkan aja. Jadi itu bagus nih guys. Kalau kalian mau tahu nih. Nah, tuh bagus kan guys. Bisa dibuka, bisa tutup. Jadi untuk menjaga tidak dimainin oleh anak-anak. Guys. Nah, ini rekomendasi ya guys ya. Mungkin kalau kalian punya rekomendasi lain boleh di info corner saja. Kalau nggak salah selain Moel masih banyak juga guys yang produk-produk mahal lainnya. Cuman kalau ini affordable untuk harga sendiri 60 ribuan ya. Kalian bisa cari di marketplace, di toko biru, toko hijau, toko orange, semuanya ada kayaknya sih guys. Oke guys, mungkin sekian dulu. Jangan lupa di komen, subscribe, like, dan share ya guys. Thank you for watching, guys. A few moments later.